Mereka mengikuti perkataan Yunus dan melemparkan Yunus ke laut. Dan Yunus pun tenggelam. Tuhan mendatangkan ikan besar yang menelan Yunus. Di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa. Aku berseru kepadamu dengan selamatkan aku Tuhan dari laut yang salah dan ini. Tuhan menolong. Ketika hari kemudian, ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Alam memanggil Yunus. Bangunlah Yunus, pergilah ke aku.